Peristiwa pemerkosaan disertai pembunuhan sadis yang menimpa EF, seorang karyawati. Tewas di dalam mesnya di Desa Jatimulia, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Diwarnai kericuhan, di mana warga dan keluarga korban yang geram akan ketiga pelaku sempat mengejar tersangka setelah usai menjalani rekonstruksi di TKP. Polisi yang mengawal ketiga pelaku langsung membawa para pelaku ke dalam mobil untuk menghindari warga yang ingin menghakimi para pelaku. Tidak hanya itu, kedatangan para pelaku pun disambut dengan sorakan dari warga dan spanduk yang terbentang di TKP yang menuntut agar pelaku dihukum mati. Kini ketiga tersangka harus menjalani hukuman atas perbuatan pembunuhan sadis terhadap Eno Fahira. Yang dalam posisi dalam keadaan sudah lemas.